selama Pak Ferdi Sambo menjadi atasan saya, tidak pernah ada yang aneh-aneh dari beliau. Beliau juga, saya yakin di Propam juga mengajarkan selalu yang baik, yang mulia kepada anggotanya, kepada seluruh jajarannya. Tapi kenapa di saat ada kejadian seperti itu, beliau tidak menceritakan yang sebenar-benarnya? Karena menurut saya perkara ini perkara mudah, yang mulia. Namun yang jadi korban mulai dari Pak Beni, Jenderal Beni, Jenderal Hendra, sampai ke bawah, sampai ke saya, sampai ke junior saya Arsyad yang Ibda pun kena demosi juga, yang mulia. Mereka semua orang baik, tidak ada satupun keinginan untuk menghalang-halangi, bahkan merusak. Tapi apa daya, yang mulia, yang memerintahkan Kadipropam masih aktif, kami bisa apa, yang mulia.